di video ini saya akan mengejar hasil kreasi saya, yaitu maple brownie. Nah, ini saya mau bikin brownie dari maple. Dan sebetulnya caranya mudah, bahannya juga sama, cuman maple gulanya dikurangin, diganti dengan gula palem. Nah, ini coklatnya seperti biasa saya pakai baking bar sebanyak 113 gram sesuai yang ada di paketannya ini, yang semi sweet. Oke, ini akan aku lelehkan dulu. Kalau nggak ada ini ya bisa pakai cocoa powder. Akan aku lelehkan dulu. Nah, berhubung maple itu cair, jadinya butternya tidak aku lelehkan, tetapi akan aku mixer. Nah, ini butternya 113 gram. Gulanya palem 125 gram. Telurnya dua yang besar, satu telur ukuran 75 gram. Jadi ini dua telur. Terus tepungnya 125 gram. Ada setengah sendok teh baking soda, terus sama garam nanti. Terus kacang almond. Rasanya seperti apa? Ya nggak tahu, ntar aja lihat. Oke, ini maple-nya seperti ini. Saya pakai ini. Tuh, maple syrup. Oke. Nah, kokoanya saya pakai 20 gram. Lelehkan. Oke, ini ada loyang ukuran 8 x 8 inch. Di sini saya pakai produk alas baking 7, yaitu buatan Jerman seperti ini. Oke, ini bisa didapat di Indonesia juga. Oke, cukup. Ini pojoknya aku gunting seperti ini. Jadi nanti akan menjadi square. Cukup pinggirnya seperti ini, ditekan. Ya gitu aja. Nunggu. Ini saya ini nggak mood lagi bikin video. Oke, ini butternya akan saya mixer dengan gula palemnya. Oke. Sebentar. Akan aku mixer sampai creamy dulu. Paling tidak 3 menit. Sudah seperti ini. Oke, masukkan telurnya satu per satu. Oke, masukkan lagi telurnya setelah 1 menit. Mixer lagi sekitar 1 menit. Oke. Nah, masukkan maple 200 ml, 250 ml, 1 cup. Bentar aku pause dulu biar nggak kelamaan videonya. Oke, itu maple-nya hitamkan seperti ini. Oke, mixer lagi 1 menit. Aku masukkan coklatnya. Pastikan coklatnya tidak manis banget ya. Kalau manis, aduh, tambah manis lagi. Pakai baking bar coklat. Kualitas yang bagus biar browninya enak. Ntar aku pause dulu. Oke, aku mixer sampai rata aja. 1 menit. Oke. Nah, sekarang masukkan tepung. Diayak biar mudah untuk mengaduknya. Setengah sendok teh baking soda. Sedikit garam. 20 gram koko. Oke, diayak. Di belakang lagi ada monyet. Oke, sebentar. Oke deh. Aku masukkan almond. Oke, mau diaduk sampai rata. Biar dikejar monyet. Oke, di mixer sampai rata atau diaduk aja.
Oke dah. Nyalakan oven 160 derajat, tunggu sampai stabil. Oke, ini loyangnya udah siap juga, tinggal tuang ke loyang. Enak banget, manisnya pas. Aku rapiin dulu. Oke, diratakan. Oke, ini ovennya udah ada tanda hijau, makanya udah stabil panasnya. Aku panggang selama 30 menit. Saat manggang ini jangan sekali-kali dibuka. Biarkan selama 30 menit api atas bawah. Udah kelar, tunggu sampai dingin baru dipotong. Oke, saya cobain ya. Enak banget, lembut dan manisnya pas sekali. Kalau bikin coklatnya yang batangan dikurangin, soalnya rasa maple-nya kalah sama coklat. Tapi manisnya pas, jika coklat batangannya dikurangin, otomatis gulanya ikut kurang. Sayangnya gelap, ini soalnya udah malam. This is a lovely maple brownie. It tastes nice and chocolatey and mapley, and it's the best.